Halo semua, kembali lagi di Kuliner Lover. Sekarang kita mau coba cendol Lita. Boleh bang, pesen bang, satu bang. Yang cendol Lita alpukat satu. Yang coklat satu. Coklat satu, keju satu, jadi tiga. Inspirasi jual cendol ini dari mana nih bang? Lihat ini di YouTube juga. Makan cendol itu kan makanan dari Jawa Barat ya? Ya, dari anak kecil sampai orang tua kan semua suka doyan cendol ya. Iya. Jadi kita kombinasi aja cendol sama topping-toppingnya. Tapi untuk semua kita buat sendiri. Jadi kita bahan-bahannya pilihan semua. Berarti cendolnya buat sendiri? Buat sendiri. Jadi kita bahannya bahan pilihan. Jadi memang benar-benar sehat. Ini cendolnya. Iya. Cendolnya kita buat dari tepung sagu. Tepung sagu. Jadi agak-agak kenyal gitu. Agak kenyal ya. Iya. Kalau di pasar juga ada tapi agak kurang bang ya? Ya, kita buat sendiri. Buat sendiri. Batu es, cendol, gula aren, santan. Nah, kita pakai susu. Pakai susu? Ya, oh berarti nggak pakai santan? Nggak pakai. Ini kita kasih creamer. Jadi oh pakai creamer. Biar lebih apa? Rasanya itu biar lebih gurih. Kalau susu kan semua orang suka ya. Ya. Untuk alamat patokannya di mana, di bang? Alamat apanya ini? Sementara di sini alamatnya dulu. Di depan Indomaret ya? Indomaret di Keramat ya. Itu boleh dicoba nih dengan harga 10.000 dan kualitas yang terbaik kita kasih. Jadi keju 10.000 dengan coklat. 10.000, dengan satu cup kan 10.000 yang besar ya? Iya. Dengan barang-barang yang bagus lah. Terus keju satu lagi, coklat. Coklat. Terus alpukat ya. Alpukat. Kalau yang 6.000 tuh yang kayak gimana tuh bang? 6.000 itu cup kecil. Oh, cup kecil. Oh, cuma original. Beda porsi lebih kecil aja gitu ya? Tapi dia original. Original. Tidak pakai topping. Oke. Pilihan rasanya apa deh? Cendol aja gitu. Cendol aja. Cendol seperti cendol biasa. Jadi bedanya kalau yang 10.000 ada cup besar, terus cup dikasih besar. Topping rasanya ya. Ya, selera. Belum jual ini jual apa bang? Apa dulu kerja atau gimana? Dulu main di IO. Oh IO. Oh, abangnya. Lama ini nggak bisa jalan ya? Iya, gara-gara COVID gitu ya. Kita beralih ke sementara main di apa? Main di kuliner. Dari IO ke kuliner, beda tipis lah bang ya. Tempatnya sudah keras nih, sedingin. Cara minumnya gimana nih bang? Dikocok-kocok dulu atau dulu. Kocok-kocok dulu, tercampur semua baru ya, dipinum ya. Jadi kita manisnya sampai cair pun tetap manis. Sampai manis.
Oke, langsung kita coba cendolita yang rasa coklat. Kocok-kocok dulu biar larut. Kata bang ya, sampai sedotan terakhir masih terasa manis, kita buktiin aja. Kalau untuk rasa, cendolnya enak. Beda sama yang kayak kita beli di pasar, ini cendolnya bikin sendiri karena kenyal-kenyal gitu. Bedanya dia nggak pakai creamer sama santan. Mungkin kalau yang nggak biasa agak beda ya, tapi kalau untuk rasa sih pakai creamer ternyata oke juga sih. Coklatnya juga bagus. Kita coba yang alpukat. Dikocok-kocok. Lihat namanya. Gula, creamer, gula merah, creamer, susu, cendol, alpukat. Coba lu bayangin semua rasanya. Ini rasa alpukat. Dikasih topping alpukat. Sehat, segar, enak. Untuk alamat ini berada di Indomaret Haji Gemin, Jati Kramat, Jalan Raya Jati Kramat. Boleh dicoba kalau lewat sini. Ini enak banget. Bukan perasa. Oke, untuk cendolita boleh dicoba, rasanya enak. Sampai terakhir rasanya masih manis. Boleh dicoba. Jika kalian ada makanan yang favorit daerah kalian, boleh di komen, share di channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam lapar.